Siap. Nggih, siap Bunda. Nggih. Tolong nih. Dari perjalanan Bunda. Di dalam kedalaman 60 cm itu ya. Bentuknya posisi granat berdiri seperti ini. Berdiri ini, ya. Tapi dilindungi batu-batu bulat ini. Ya. Di tengah-tengah. Seperti pondasi. Ya. Kalau granat kondisi lengkap, ya. Itu kan biasanya ada seperti ini, Pak. Ini kepalanya dan ini ada pegangannya sini. Pegangan. Bocelan itu. Tidak ada. Ini biarpun pena pemukulnya di apa ini slotnya dicabut, ini ya, cincinnya dicabut, cincinnya ini tidak ada gini. Asal ini masih kepegang tidak meledak. Tidak ada. Ya. Cuma kan pucuknya ini dilapisi batu ceper. Semua itu bulat tapi ceper gini loh. Pucuknya itu. Ceper. Saya anu sama Pak Tanggul. Undertrok berarti gini. Undertrok gini. Anu sebelahnya ini undertrok. Bulat semua tapi pucuknya ini di tapi di anu ceper kan ini. Ini namanya pengumpil, pengumpilnya enggak ada. Enggak ada. Kira-kira dikembangkan enggak, Pak? Takutnya kalau dikembangkan dibongkar lagi biaya lagi. Namanya orang di kandang kan itu tadi. Batu nyangkul. Dan gali. Jadi ada batu-batu seperti itu barang dilindungi, batu-batu bulat gitu loh. Seperti pondasi, posisi itu di tengah-tengah berdiri. Saya kira kan itu berhormat. Saya lihat kan seperti nanas. Saya kan seperti ya jengkel lah. Saya anu padi pucuknya itu kena sedikit tapi lepas, saya enggak memperhatikan waktu itu. Terus tahunya kalau itu granat itu gimana? Iya, teman-teman itu. Teman, Pak. Teman-teman itu semua, ini granat, oh iya. Pada saat itu ada warga yang sedang membangun rumah dan membuat pondasi rumah dan menggali. Saat digali, kebetulan mengenai benda keras. Yang benda keras itu diduga granat nanas tadi. Sampai mengenai granat itu. Sehingga atas temuan itu kemudian dengan beberapa perangkat desa melaporkan ke Polsek dan hari ini kita evakuasi. Jangan ya, takut bergerak ya. Ada senter nggak? Ini Pak.
Ada senter kan? Oh, tadinya ada di sini. Ini kita pengadilan nggak usah ke dalam dari sini ya? Siap, Nan. Khusus. Siap. Ya, berarti dia juga agak jauh. Iya. Yeah. Ini tutup sama apa? Tarungan itu. Yang buat tenang retas langgah. Lain kali kalau ada mungkin anak-anak yang nemu atau bapak-bapaknya nemu lagi barengan. Bisa mencelakai. Tapi yang sedaya ini gak cemerah sih kan, Mbak? Oh, granat kat putra-putra ini, yang oma terus gawa udah ngeteng ngeriwane. Dilaporin, udah pernah Pak Lurah, Pak.